Oke, let's go. Jadi multi pertama di video kali ini, teman-teman, ya kita bakal coba untuk mendapatkan UR Zombie Man ya. Bismillah ya, teman-teman. Ada nggak sih tempat top up yang murah, cepat, aman, terpercaya, dan tidak ribet? Pasti ada dong abangku, lapahuda.com solusinya. Pertama, tinggal pilih game yang mau kalian top up. Pilih item atau pack sesuai dengan kebutuhan kalian. Masukkan account ID game dan nomor WhatsApp kalian. Gunakan kode promo YVMC Gaming. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YVMC. Balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan coba ya untuk menggacha ya UR Zombie Man di akunnya Bang Ijul, teman-teman ya. Jadi katanya dia bakal ngambil si Zombie Man ya, tapi awakenetnya level 1 ya. Cuman gue gak tahu ya, tiba-tiba dia berubah pikiran gitu jadi awakenet level 2 ya, karena ini speedster ya. Oke, kita bakal coba lihat dulu teman-teman ya. Jadi ya, ini masih belum apa-apa teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, ini dia ya bannernya UR Zombie Man teman-teman. Dan di 50 kali gacha ya, di sini kita bisa mendapatkan Zombie Man SSR, terus kemudian bisa dapat epostone-nya juga teman-teman, dan dapat figurnya ya. Oke, terus kemudian di 120 dapat epostone, 150 dapat fragment ya, dan di 180 dapat Hero Stone sama Awakened Stone-nya. Jadi langsung aja kita gaskan teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa dapetin Awakened Stone langsung ya di awal-awal keluar ya. Ini sih kepengenan gitu cuy ya. Kepengenan ya, karena dia nggak mau admo, jadi harusnya sih mudah-mudahan dapat Awakened Stone langsung dan jadi ya cuy. Kalau 60 tiket dapat Awakened Stone sih hoki nih cuy. Oke, let's go. Jadi multi pertama di video kali ini teman-teman ya, kita bakal coba untuk mendapatkan UR Zombie Man ya. Bismillah ya teman-teman. Please. Oke, ya masih tidak terlalu berharap. Jadi 10 tiket pertama teman-teman ya, tidak terlalu berharap di 10 tiket pertama ya. Mungkin ya 50 tiket sampai 80 tiket ada kemungkinan, tapi 50 tiket ke bawah sih harusnya sih nggak mungkin gitu cuy ya. Tidak mungkin ya harusnya ya, karena hoki seperti itu sudah jarang sekali terjadi ya untuk sekarang ini. Dan langsung cuy, tidak ya, tidak mungkin. Gila sih, udah 3 kali multi ya, sudah 3 kali multi belum ada kelihatan apa-apa nih. Bismillah kayak langsung cuy, soalnya ini Hero Stone-nya dia udah punya 5 biji ya, tinggal butuh satu Awakening Stone saja cuy. Tinggal butuh satu Awakening Stone saja ya. Please ya, dikasih Awakening Stone dan dar gitu cuy. Gila bener ya, kalau langsung dikasih Awakening Stone, hoki tingkat dewa cuy. Please ya, please. Karena ini udah dua banner katanya 180 terus cuy ya. Oke, ayo dong, ayo ya, let's go. Yang multi yang keenam di video kali ini ya, apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan Awakening Stone? Please dar. Aduh, Hero Stone cuy ya. Sorry ya, memang gimana ya. Kampret. Hero Stone. Waduh, Hero Stone-nya udah punya 6 biji nih cuy ya. Hero Stone-nya udah punya 6 biji. Waduh. Tapi gue masih berusaha ya untuk di bawah 180 cuy. Oke, yuk please yuk, di 120 mungkin ya. Di 120 ya. Dan ini enaknya ya, langsung kreset ya cuy. Langsung kereset ya untuk ini ya, kalian bisa lihat ya 13/80 ya, kereset ya. Oke, let's go. Pitiknya kereset ya, dan ada hitungannya cuy. Please lah ya, please Awakening Stone di 120. Yuk, Awakening Stone di 120 ya. Ini baru berapa kali gacha gue ntar. Sebentar ya, sebentar. Gue baru gacha 70 ya, 70 cuy. 80 ya, 80. Baru gacha 80 kali teman-teman ya, baru gacha 80 kali. Oke, jadi let's go, masih ada 3 kali lagi nih cuy, 3 kali lagi. Please lah ya, please ya, yuk please di 120 atau 140 please dapat Awakening Stone, please dapat Awakening Stone. Keluarlah Awakening Stone. Aduh, dapat hero-nya cuy, dapat hero-nya ya. Oke, tidak apa-apa, kita mendapatkan Zombie Man-nya teman-teman. Jadi gas kan ya, mungkin zombie-nya bisa B7 atau B6 ya, lumayan naikin BP juga.
please, ayo dong keluar Awakening Stone. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Oke, 43/80 cuy. 43/80 ya. Ini yang ke 120 mungkin 110 cuy, gue lupa ya. Please lah ya, ayo dong, please please Awakening Stone, Awakening Stone. Gar. Gila cuy. Susah amat ya. Susah amat cuy. Susah banget ya. Oke, ini yang ke 60 ya, yang ke 60. Please ya. Please nih yang ke 60. Please keluar, 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 keluar. Aduh. Rada susah cuy. Rada susah cuy. Ini gue enggak tahu ya, di harusnya sekarang multi sekarang harusnya sih dapat cuy. Harusnya sih multi sekarang dapat, tapi dapatnya gue enggak tahu ya, Eposun atau Awakening Stone ya. Wishbilak lah ya Awakening Stone. Please ya, please Awakening Stone. Please Awakening Stone. Yuk Awakening Stone. Ah, gila bener. Oke ya, jadi kayaknya kita harus ini 73/80, jadi PT kita tinggal 7 lagi teman-teman ya. Kita cicil ya. Kita cicil, siapa tahu di 75 gitu cuy keluar ya. Oke, 74 75 75 76 juga cuy. 76 77 aduh 77 cuy. 78 please please keluar, please please Awakening Stone. Gila bener. Aduh, ini enggak yakin. Sorry bang. Epostune lagi, Epostune lagi. Ah, capek nih. Kalau di akun gue sih nggak apa-apa ya, karena gue ngarep Epostune terus gitu. Wah, bener-bener jabalun, cuy. Waduh, waduh. 136/180 berarti kita 40 kali gacha lagi ya. 40 kali gacha lagi cuy. Ah ya udahlah, kita gaskan ya 180 ini mah ya. 180 lagi cuy. 180 lagi ya. Gila bener epostunya. Epostunya numpuk banget ini. Sudah 7 kali ya, 8 bisa A2 cuy. Bisa A2 ini. Waduh. Oke. Kita ini satu kali multi lagi ya. Kayaknya satu kali lagi ya. Satu kali multi lagi. Oke, ntar dulu gue lupa cuy. Gue lupa ya. 166. 166 ya, satu kali multi lagi ya. Satu kali multi lagi cuy. Satu kali multi lagi dan 4 kali single ya. Oke, gas dur. Enggak dapat ya. 4 kali single ya. 4 kali single. Oke, tidak apa-apa. Dapat 1 2. Ya benar-benar bapuk cuy. 3 ya. Satu lagi teman-teman. Pas ya 200. Pas 200 cuy. 280 ya. 180 pas ya. Oke, ya jadi ya tidak hoki teman-teman ya. Gacanya ya. Cuma dapat 1. Epostune 10 biji. Gila bener ya, Epostune 10 biji ya, Awakening Stone cuma 1. GGWP ya. Oke, dan langsung aja kita awakening. Dan di awakeningnya dari si Zombie Man SSR ya. SSR Limited kayaknya ya. Dari Zombie Man SSR Limited ya. Atau langsung saja ya kita ke album lah ya. Langsung aja kita ke album, ribet nyari karakternya cuy. Nyari karakternya ribet ya. Langsung aja kita awakening dari sini atau kita evolution dari sini teman-teman. Gaskan ya. Sikat. Satu lagi di sini, 2 ya. Oke, Zombie Man. Dan ini dia ya, Zombie Man terakhir teman-teman. Wah, mantap Soul. Langsung kita ini ya, jadiin UR. Wih, di mantap Soul ya. Dan langsung nanti kita build ya. Langsung kita build teman-teman untuk Zombie Man-nya. Mantap, punya Zombie Man kita bosku ya. Punya Zombie Man ya di akun ini cuy. Mantap sekali. GGWP. Ini dia Zombie Man-nya ya. Langsung kita aktifin ya. Kita punya Zombie Man, jadi langsung lumayan ya, dapat 150% semua ya.
Oke, good job. Awakening level 1 untuk zombie mainnya ini sih kalau digaskan A2 sih mantap, cuy. Oke ya, good job. Tapi baju lu nggak pernah A2 ya, tidak pernah A2 ya. Karakternya A1 semua rata-rata. Oke, gaskan ya. Ini kita apa namanya? Kita limit base terlebih dahulu sampai mentok ya. Sampai mentok nih kayaknya bisa nih ya. Bisa nih kita pakai saja ya. Oke. Dua lagi, cakep ya, penting B4 dulu ya. Oke, sudah limit break bintang 4 untuk zombie mainnya ya teman-teman. Limit break bintang 4 untuk zombie mainnya. Terus kemudian awakened-nya kita up juga ya. Awakened-nya kita up juga. Dan langsung nanti kita build ya. Langsung kita build, kita buka satu dulu ya. Kita buka satu dulu. Mana nih? Nah, kita up dulu ya sampai mentok awakened levelnya. Oke, harusnya sih A2 ya. A1 ya, A1 soalnya belum di extreme training ya. Nah, habis ini kita extreme training terlebih dahulu ya. Jadi purple A2 teman-teman. Dan si zombie-nya nanti kita masukin ke ini dulu ya, masukin ke training center dulu. Oi. Oke, ya teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi nanti bakal kita build zombie mainnya ya. Dan kita tes di arena nanti ya bosku. Thanks for watching and see you on the next video ya. Ciao, salam ampas.